Okey, soalan tutorial. Kita nak tengok soalan 13. Ini yang kita belajar tadi lah. Okey, jadi kita kena ingat partial fraction ni dia akan ada dua bentuk soalan. Yang pertama kita akan lihat contoh macam ni kan. Soalan 13 ni. Kita lihat degree dia. Degree 1, kemudian yang di bawah degree 2. Maksudnya kalau kita jumpa soalan ni, kita dah terus boleh buat partial fraction. Sama juga untuk soalan C ni. Degree atas 1, bawah ni degree 3. Sebab X kuasa 2 dengan X kuasa 3. So semua ni kita boleh buat partial fraction. Untuk soalan 14, kita tengok ni. Soalan 14, degree atas 2, bawah degree 2. Maka kita kena guna, ini adalah improper fraction. Maksudnya untuk soalan 14 ni, kita mesti gunakan long division dulu. Baru kita boleh jawab soalan. Sama juga untuk ini. Ni degree atas 3, bawah 3. Maksudnya degree atas 3, bawah 3, degree sama. Maka tak boleh buat partial fraction, kena buat dulu long division. Sama juga untuk yang ni, kuasa 2, kuasa 2, degree sama. Kuasa 3, kuasa 2. Maksudnya degree atas lagi besar daripada bawah. Jadi kita tak boleh buat partial fraction, kena buat dulu long division. Okay? Jadi ingat balik tadi partial fraction, dia punya peraturan dia. Ini yang biasa ni. Di atas ni tak kisah eh. Ini semua nota-nota ni, ini untuk proper fraction. Contoh soalan 13. Okey. So ingat proper fraction ni maksudnya degree di atas lagi rendah daripada bawah. Kalau kita ada dua faktor. Contoh macam ni lah. So kita boleh buat A over X. Satu. Kemudian yang di atas B bawah X tolak satu. Ini yang biasa ni. Ni yang biasa. Yang kedua, kalau kita ada PX atau ni sebarang polinomial, tetapi kita ada kuasa 2. Kuasa 2. Maksud dia yang X ni kena pecah 2 kali. Sebab dia ada X 1, satu lagi dia ada BX kuasa 2. Kena ulang 2 kali. Kemudian tambah dengan ini pecahan biasa. C over X minus 1. Nota yang ketiga. Okey, nota yang ketiga. Kalau kita ada PX per dengan X, kemudian kita ambil X kuasa 2 tambah 1. Okey. Jadi cara nak pecah yang pertama ni okeylah. A over X. Yang kedua ni boleh faktor tak ni? X kuasa 2 tambah 1. Boleh faktor ke tak boleh? Boleh ke? Boleh faktor tak? Boleh, sir. Boleh? X tambah X kuasa 2 tambah 1? Boleh? Tak boleh, sir. Tak boleh. Dia tak boleh, kalau kuadratik, tengah-tengah dia tambah. Memang tak boleh pecah. Maksudnya tak boleh faktor. Jadi kita akan buat terus. Ambil je. Disebabkan bawah ni degree 2. Yang bawah ni degree 2, maka dia mesti ada 2 konstan. Cara penulisan dia adalah BX tambah C. Jangan buat B tambah C. BX tambah C. Okey, kemudian yang keempat. Yang keempat. Keempat, kalau kita ada PX. Kemudian kita ada X kuasa 2 tolak 1. Okey, yang ni boleh faktor ke tak boleh faktor ni? Ni? Boleh, sir. Boleh kan? Boleh, maka kena hati-hati . Jadi masa kita nak pecah kan, kita jangan ambil ni. Kita kena ambil yang baru. X tolak 1, X tambah 1. Kita kena ambil yang baru. Kalau yang tadi tak boleh faktor. Kalau boleh faktor, kita kena buat juga yang baru ni. Macam ni. Tapi sebabkan tak boleh faktor, maka baru kita buat pilihan. Kita kena ambil 2 konstant. So untuk yang ni jangan ambil 2 konstant. Kita kena ambil, ok, faktor yang kedua, so ambil B over X minus 1. Kemudian tambah dengan C over X plus 1. So hati-hati ya, biasa dalam exam ni, dia akan ada 3 atau 4. Sebab dia lain pada lain. Ok, 3 atau 4. So hati-hati ni. Kalau nak senang, nampak je kuadratik, tambah. Tambah tak boleh pecah. Tapi kalau tolak, boleh. Dia akan jadi X tolak 1, X tambah 1. Okey, saya nak ambil soalan C ni. Jadi step yang pertama, jangan lupa
step yang pertama kita mesti pecah ni. Kita mesti pecah. Ramalkan dia punya jawapan dia. Ni ramalkan dia punya jawapan dia. So, ni C. 2X tambah 1 per dengan X tolak 1 kuasa 2. Satu lagi X tambah 1. Okey, kita nampak kurungan kita ada kuasa 2. Apa kita kena buat? Ramalan kita punya jawapan dia apa? Ha? Apa kita punya jawapan? Ha. Apa dia punya jawapan? X term. Kita akan ambil A over. Yang A over X minus 1. Ya, betul. Satu. Kemudian yang kedua? Plus B over X minus 1 squared. Ya, betul. Eh? Maksudnya kalau kurungan kuasa 2, kita kena ulang 2 kali. Ha, tapi jangan ambil kurungan kuasa 2 pertama, kemudian kurungan kuasa 2 yang kedua. Tak boleh. Dia kena bermula pada degree 1. Kuasa 1, kuasa 2. Kemudian baru kita ambil faktor yang ketiga. C over X plus 1. Okey? Ha, kemudian step yang kedua, semua ni kita darab dengan denominator yang ni. So darab dengan X tolak 1 kuasa 2 X tambah 1. Ha, so macam tu. Jadi untuk yang ni lebih mudah, hilangkan je denominator ni. So 2X tambah 1 sama dengan, kita ambil yang ni, ni ambil ni, darabkan dengan ni. Ha, so tengok mana yang kita boleh cancel. Ini boleh cancel. Jadi kuasa 1. So kita boleh tulis A X tolak 1 kemudian X tambah 1. Kemudian seterusnya B. Ni kita boleh cancel dengan yang ni. Yang tinggal BX tambah 1. Okey tak? Ni cancel, yes. Kemudian yang ni pula tambah dengan C. Ni saya cancel. Kita boleh ambil X tolak 1 kuasa 2. Jadi kalau kita refer pada first denominator ni, kita akan dapat nilai X sama dengan 1. Kemudian kalau yang ambil yang kedua ni pun sama juga. So tak payah ambil lagi 1. Yang kedua X sama dengan negatif 1. Sama dengan negatif 1. Okay. So yang ketiga ni tak ada dalam senarai denominator ni. Jadi kita pilihlah sebarang nilai. Saya lebih suka ambil nilai 0 kalau yang tak ada. Maksudnya dua yang pertama ni kita refer pada denominator. Yang ketiga ni kita boleh ambil selain daripada yang ada. Okey, so kita ganti. Ganti dengan 1 sebelah kiri. So 2 tambah 1, 3. Sama dengan yang ini 0. So tak payahlah ganti yang lain ni. Semua ni 0. Yang ini kita akan dapat 2B. Ni 2B. Ini akan dapat 0. So terus kita akan dapat B itu sama dengan 3 per 2. B 3 per 2. Selesai. Okay, maknanya kita ganti nilai ya. Kemudian sebelah kiri ganti dengan negatif 1. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1. Okay, negatif 2 tambah 1. Negatif 1. Okay, kemudian kalau negatif 1, yang ni 0. So habis semua ni. Yang ini pun 0. Habis. Ini akan dapat negatif 1, so negatif 2 kuasa 2. So dapat 4. 4C. Maka C sama dengan negatif 1 per 4. Ha, terus. Okey, kemudian kita ganti 0 pula. Ini kalau ganti 0, sebelah kiri dapat 1. Ini kalau ganti 0, so negatif 1 darab 1. Negatif 1 lah. Negatif 1A. Ha, dah. Kemudian yang ni, kalau ganti 0, dapat B. B dah ada. Okay, B dah ada. Jadi kita akan dapat 1 darab 3 per 2. So, tambah 3 per 2. Kemudian C. C ni kita dah ada. Nanti 1 per 4. Ganti dengan 0. Maksudnya 1 ni. Okay, so proses. Dapatlah A. A sepatutnya dapatlah 1 per 4. Okay. So macam tu je. Kita nak cari A, nak cari B, nak cari C. Okey, kemudian maka jawapan hari ni tulislah.
Jawapan hari, kita salin balik soalan. 2x tambah 1 per dengan x tolak 1 kuasa 2 x tambah 1. Ni sama dengan A kita T, A 1 per 4. Ha, so ambil 1 per 4. X tolak 1. Kemudian B, 3 per 2. Ha, tulis B 3 per 2. 2 ni letak ke bawah. Kuasa 2. Ini dia tempat. A 1 per 4. Okey, betul. Ha, so itulah jawapan dia. X tambah 4 per dengan X tolak 5. Kemudian kita ada 2x kuasa 2. Ada pula bentuk kuadratik. So yang pertama ni mudahlah. Ini tak ada masalah, ni senang je. Yang kedua, boleh patut tak ni kalau kuadratik ni? Tak. Tak boleh, sebab kita nampak ni kalau kuadratik tengah-tengah dia tambah, memang tak boleh patut. Kalau tolak boleh patut. Ha, so tak payah fikir panjang, terus kita ada dua konstant. Perkan dengan 2x kuasa 2 tambah 1. Selesai. Okey. Ha, kemudian step yang kedua, kita semua ni darab dengan denominator. Ni darab dengan, yang ni tak payah tunjuk ya. Ni saya nak tunjukkan ni. Okey, kalau dah mahir tak payah tulis ni. Okey, tak payah tunjuk kita nak darab macam mana. Okey. Ha, jadi yang pertama sebelah kiri mudah. Saya nak buat apa-apa, kita ambil je yang di atas. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Okey, ini sebenarnya cak kaedah asalnya kita ambil ni. Darab dengan yang ni. Ha, so, X tolak 5 tu boleh cancel. Yang tinggal yang ni. Ha, so, gitu lah. Okey. 2X kuasa 2 tambah 1. Settle. Kemudian yang kedua. Ni, kita ambil ni darab dengan ni. Bak. So, kita boleh cancel. Yang tinggal X tolak 5. X tolak 5. X tolak 5. Dah, macam tu je. Ni kalau kamu buat ni dah satu, dah dua makar ni. Okey, kemudian kita selesaikan. Kita tengok constant kita ada 3. Maka mesti ambil 3 nilai X. 3 nilai X. Dah, 3 nilai X. Jadi kalau boleh kita refer dulu denominator ni. Kalau yang pertama ni dapat 5. Okay, settle. Tapi kalau ambil yang kedua ni, kita takkan dapat nilai X dah. Ha, jadi terpaksalah kita ambil untuk dua ni, kita terpaksa ambil sebarang nilai. Ni. Eh? Ambil yang mudah-mudah aje. Kalau saya pilih 0 dengan 1, ni yang mudah. Okey, nak ambil yang lain pun boleh. Nak ambil 2 dengan 3 boleh, 5 dengan 6, 5 dengan 10 boleh. Ya. Eh? 5 tak boleh, 5 dah. 6 dengan 10 ke? Okey, so kita ganti. Sebelah kiri 5. So dapatlah 9. Ini kalau ganti ni, ni 5 25 kali 2 50. So 51. Betul tak? 51. Ni salah ambil. 51, betul? 51. Okey, kemudian kalau kita ganti kat sini 5, ni dah 0 ni. Ah, so tak payah saya sebut nak ganti ni. Ni dah 0 ni. Maka teruslah jawapan kita, gunalah kalkulator, 9 per 51 ataupun ni sama dengan 3 per 17. Ni boleh guna kalkulator ni. 9 per 51 sama dengan 3 per 17. Selesai. Untuk yang X sama dengan kosong pula, ganti sebelah kiri, dapat 4. Sebelah kanan, dapat A. A dah ada tadi. 3 per 17. Eh, dari 0. So, 1 darab A. A tadi 3 per 17. Okay, tambah dengan. Ni kalau ganti 0. Hilang B dia. Tinggallah C. C nak cari ni. C ni kalau ganti 0, negatif 5. So, daripada sini. Kamu kiralah C. Okay, dapat negatif 13 per 17. C negatif. C negatif 13 per 17. Okey, betul. Okey, boleh? Ada masalah ke? Okey, selesaikan ni. Okey, sir. Okey, kemudian ganti dengan 1 pula. So, 1 sebelah kiri 5. Ni kalau ganti 1, 2 tambah 1, 3. 3 darab A dah ada.
3/17. Kemudian ganti dengan 1 sini. So B. B tak ada. So B tambah C. C adalah 13/17. Ni. Yang ini dapat 1 tolak 5 nanti 4. Ha, so kamu proses lah. Kamu proses, nanti kamu akan dapat jawapan dia. Nanti 6/17. Ini kamu cubalah. Ha, dah tak nampak lah. Okay, saya buatkan bawah ni. So, kamu proses, eh? Kamu proses. Kamu dapatlah B. Ni saya ringkaskan ni. B sama dengan negatif 6/17. Okey tak setakat ni? Ada masalah? Saya tertinggal simbol tambah sebelum yang B tu. Oh, yang ni eh. Ini lebih semangat ni. Ini tambah. Tambah eh. Tengah sikit. Ini tambah. Tambah B. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Kemudian jangan berhenti kat sini. Sebab soalan tu tanya pun cari A, cari B, cari C. Soalan suruh tukar kepada partial fraction. Jadi jawapan penutup dia ambil balik. Ni soalan ni kena ambil balik. Okey, tulis. So kita akan tulis. Jawapan dia X. X tambah 4 per X tolak 5. Kemudian dah tak nampak lah. Okey, 2x kuasa 2 tambah 1. So rujuk balik pada general form tadi. A tadi 3/17. So 3/17 x tolak 5. Okey, kemudian kita punya B negatif 6, C negatif 13. Maksudnya kita boleh tulis negatif 6x tolak 13. Yang 17 tu letak di bawah. 17, 2x kuasa 2 tambah 1. Okey. Okey, nak tulis jawapan dia macam ni ataupun kamu factorize negatif ni. Boleh, tak ada masalah. Okey. Nak letak negatif kat sini, maka tulis 6x tambah 13. Boleh. Okey, so itulah kita punya jawapan. Tadi ni dia kuasa 3. Maksud dia, kalau kuasa 3, kita kena fikirkan, kita kena fakturkan kuasa 3 ni. Ni maksud dia, kita jangan biarkan ni. Jangan pula kamu akan dapat 3 konstant serentak. Ini boleh faktur ni. Okay. Jadi cara kita nak fakturkan ni soalan D. Soalan D ni, X tambah 1 per dengan X kuasa 3 tolak 1. Nak selesaikan ni. Tapi yang ni kena fikirkan. Kita kena cari faktor dia. Kalau kita gunakan factor theorem, salah satu faktor dia, bila kita ganti 1, dia boleh menghasilkan 0. Maka satu faktor tu adalah X tolak 1. Boleh ke? Kalau kita belajar factor theorem, ni kalau saya ganti nilai X tu 1, boleh ni. Kalau saya ganti 1, ini katakan saya buat. Kalau ganti 1 kat sini, ni bawah ni, saya dapat 0. Maka kita boleh buat kesimpulan X minus 1 adalah faktor kepada ni. Bagaimana kita nak cari yang 2 lagi tu? Maka kita guna long division. Saya ingat baliklah long division. Maksudnya sebelum kita jawab partial fraction ni, kalau untuk soalan ni, kita tetap rasa guna kaedah lain dulu. Sebab kita nak cari faktor dia. Okay. So kita dah ada satu faktor. Kita bagilah X kuasa 3. Jangan lupa ya, bila kita nak buat long division ni. Pastikan semua degree kena ada. Kuasa 2 tak ada, letak 0. Kuasa 1 pun tak ada, letak 0. Kemudian tolak 1. Bahagi semua dengan X tolak 1. So X kuasa 2, X kuasa 3, tolak X kuasa 2. Okay, maknanya kita tak boleh buat partial fraction dulu. Sebab tak tahu dia punya faktor dia. Tak rasa buat ni.
Okey, kemudian kita subtract, dapatlah x kuasa 2 positif. Turunkan sebab dia mesti 2 sebutan. Okey, so tambah x. Kemudian dapatlah x kuasa 2 tolak x. Yes, ini kalau kita subtract ni, kita akan dapat positif. Tolak 1, tambah 1. So, kita akan dapat x tolak 1. Habis. Ha, kan? Maknanya, soalan tadi kita boleh tukar kepada, saya boleh tulis balik. Saya tulis balik. Yes. Maka, soalan tadi, kita boleh tulis x tambah 1 per dengan. Ni, x kuasa 3 ni yang asal. Tapi, saya boleh tulis x tambah 1 per. Faktor yang pertama, x tolak 1. Faktor yang kedua, yang baru ni. X kuasa 2 tambah x tambah 1. Ha, jadi, nanti kita akan pecah. Bukan ikut yang ni, ikut yang baru ni. Okey. So kalau kita ikut yang baru ni, yang ni boleh faktor tak ni? X kuasa 2 tambah x sama 1. Boleh faktor ke? Ni. Tak. Tak boleh eh? Kalau tuan error pun tak boleh sebab dia positif. Jadi kita terus. Okey, kita akan tulis. So kita akan buat ni x tambah 1 per x tolak 1, satu lagi x kuasa 2 tambah x tambah 1. Jadi bila tak boleh faktor, yang pertama, yang pertama ni okey, tak ada masalah. Yang kedua disebabkan tak boleh faktor, ambil dua constant serentak. So x kuasa 2 tambah x tambah 1. Okey. Kemudian kita teruskan. Okey, kita hilangkan denominator. So kita akan dapat x tambah 1 sama dengan. Kalau dua fraction ni, nak mudah, darab silang je. Ingat ni, multiply, cross multiply ni, dengan syarat mesti ada dua pecahan je. Kalau tiga, jangan guna cross multiply. So, darab je. AX kuasa 2 tambah X tambah 1. Yang ini pastikan buat kurungan. Kalau tak buat kurungan, salah. Kita buat kurungan. Kemudian kita perlukan tiga nilai X. Tiga nilai X. So, pilihlah tiga nilai yang sesuai. X sama dengan berapa? Mesti ada tiga. Ada tiga. Kalau refer pada yang pertama, nilai X kita satu. Selesai. Tapi kalau refer pada yang kedua, tak ada nilai X. Jadi, tak pasal ambil yang lain. Ambillah kosong ke. Nak ambil nanti satu ke. Mana-mana boleh. So, dua ni terpaksa guna cara lain. Okay. Sebarang nombor. Okey. Jadi kita selesaikan. Okey. Kalau ganti 1 sebelah kiri dapat 2. 2 sama dengan. Kalau ganti 1 dapatlah 3a. Ni kalau ganti 1 tak payah. Ni sebab ni 0 ni. Habis semua ni 0. Terus dapatlah nilai a 2/3. Dapat A 2/3. Ya betul. 2/3. Kemudian kita ambil bila X sama dengan kosong. Sebelah kiri 1. Sebelah kanan. Ini kalau kosong ni. Dapatlah 1 darab A. 1 darab A. 1 darab A. 2/3. Yang ni kalau ganti 0. Ini dah habis. Tinggallah C. Ini kalau ganti 0. Negative 1. Okey, so selesaikan, dapatlah C ni sama dengan, okey, kamu kira lah. Sepatutnya dapat 1/3. Okey, ambil 1 tolak 2/3. Okey, tengok berapa. Jadi nanti C ni bawa ke sana. Then C sama dengan 1/3. C sama dengan, bukan negatif ke? Negatif lah. Negatif 1/3 eh? Haa. Okey. Negatif 1/3. Betul sudah. Negatif 1/3. Sebab ni tadi 0. Betul lah. Negatif 1. Yes. Betul.
Kemudian ganti dengan negatif 1. Sebelah kiri dapat 0. Lagi senang. Yang ini kalau ganti negatif 1. So, saya tulis ya. 2 per 3 dah ada. A. Ini kalau ganti negatif 1. So, 1. 1 tolak 1 habis. Darab dengan 1. Boleh ke? 1 tolak 1. Darab 1. So, 1 lah. Kemudian untuk yang ni. BX. So, negatif B lah sepatutnya. Ini tambah negatif B. Eh? Ini negatif 1 darab B. Negatif B. Tambah C. C dah ada. Okay, settle. Yang ini tadi dapat negatif 2. Ini kalau kamu kira B dapat berapa? Negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3. 2 per 3. Okay, macam tu lah. Okay, untuk yang kat sini ada masalah ke? Ada nak tanya? Kita ada dua kaedah. Yang saya tunjuk ni, ini adalah substitution method. Kalau katakan kamu nak guna by comparing the coefficient, ha, boleh juga. Ataupun nak gabungkan dia dua sekali. Maksudnya yang pertama saya guna substitution, dua lagi ni saya guna comparing the coefficient. Boleh. Eh, nak gabungkan boleh. Yang penting kita dapat A, B, C. Okay, bila dapat A, B, C, maka kita tulislah jawapan kita. Jawapan kita ni tulis daripada punca soalan. Kita ambil balik punca soalan kita, bentuk dia X tambah 1 per dengan X kuasa 3 tolak 1. Okay, ha, ambil punca soalan. Lepas tu kita ambil lah yang kita buat tadi partial fraction ni. A adalah 2 per 3. So, dah tulis 2 per 3. X tolak 1. Selesai. Kemudian, kita punya B kita, negatif 2. Ni kalau saya nak tulis ni macam ni. B kita negatif 2. Betul. C kita adalah negatif 1. Tapi semua tu per dengan 3. Per dengan 3. Tulislah X kuasa 3 tolak 1. X kuasa 3 tolak 1. Ni. Okay? Ha, nak tulis macam ni ataupun kamu factorize negatif tu. Maksudnya saya letak negatif kat luar, maka kamu tulislah 2X tambah 1. Yang tu pun betul juga. Okey, katakan saya ambil soalan B lah. Ni kita ambil soalan B. Ni soalan B ya. Jadi sekarang ni soalan B, X kuasa 2 tambah X tambah 1 per dengan X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai improper fraction. Improper fraction. Jadi kalau jumpa soalan yang macam ni, kita tak boleh buat partial fraction. Mesti buat dulu long division. Mesti buat dulu. Supaya dia mesti jadi proper fraction. Ha, baru kita boleh buat partial fraction. Selagi tak ada bentuk ni, tak boleh guna nota yang nombor 1 hingga 4 tadi. Okay. Ha, so kita buatlah long division. Kita buatlah. Ni saya gunakan long division. Okay, so buatlah ni. X kuasa 2. So, X kuasa 2 tambah X tambah 1. Divide by yang bawah ni. X kuasa 2. Okay, saya tulis ni. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Begitu. Okay. Kemudian, kita pastikan depan mesti sama. So, X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Lepas tu kita tolak. Kita mesti tolak. Ni kalau tolak ni, ini habis. Ini akan dapat negatif X. 1 ke 1 habis. Negatif X je. Okay. Ha, maka soalan ni kita boleh ubah. Kita boleh ubah penulisan dia. X squared plus X plus 1 over
x squared plus 2x plus 1. Okey. Kita akan ubah, dia akan jadi quotient bersama dengan remainder dia. Negative x over ni. Equation x squared plus 2x tambah 1. Okey. Ha, jadi untuk dekat sini kita akan buat yang ni, sebelah kanan dia. Yang ni kekal. Okey, ha, yang ni ya, sebab yang ni dah tukar bentuk proper fraction. Jadi untuk soalan ni kita akan buat partial fraction untuk yang ni ya. Ha, nanti jawapan hari ni jangan lupakan satu ni. Okey, ha, jadi kita pecah. Kemudian kita tengok. Okey, so macam itulah. Boleh patut ke ni? X tambah 2X tambah 1. Boleh patut ya? 1, 1. Macam boleh ya? So, boleh. Boleh ya? So, saya boleh ubah ni. Yang negatif ni saya biarkan. So, saya akan ambil X per X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 ni saya boleh tukar kepada X tambah 1 kuasa 2. Ni, ni. Tambah 2X. Okey, betul. So, kita akan refer pada sini. Ulang sebanyak 2 kali. Ulang sebanyak 2 kali per X tambah 1 kuasa 2. Okey? Maknanya kita buat yang ni je. Nanti jangan lupakan satu ni. Okey. Kemudian, kita hilangkan denominator. Ni darab dengan ni habis. Okey, betul. So, kita akan dapat yang ni. Yang kita dapat yang ni. Kemudian kita nak cari dua constant, maka ambillah dua nilai X. Ambillah yang mudah-mudah. Kalau kita refer pada denominator, ni, kalau refer pada sini, nilai X yang pertama negatif 1. Tapi kalau ambil yang kedua ni, sama juga negatif 1. Jadi tak payah kita guna nombor yang sama. Ambillah satu lagi nilai, mungkin boleh ambil 1 boleh, ambil 0 pun boleh. Ambil yang mudah-mudah. Okay. So yang ni, yang kedua ni kita ambil sebarang nilai. Okey, kalau ganti negatif 1, sebelah kiri negatif 1. Sebelah kanan dah 0. So, ini adalah B. Maka B itu adalah negatif 1. Kan senang tu. Bila ganti 0, sebelah kiri. Ini kalau ganti 0, dapatlah A. Dapat A. A 0 eh. A 0 ke? Kalau ganti ni 0. A, A. Okey, kemudian yang B. Okey, B tu negatif 1. Yes. Maka dapatlah A sama dengan 1. Okey tak? Jangan leka pula ni sebabkan yang ni dah ganti. Terlupa pula B. B ni hidup lagi ni. B tu adalah negatif 1. Okey, maka jawapan akhir kita jangan lupa. Jawapan akhir kita, kita tulis. Salin balik soalan ni. Soalan tu salin balik. Jangan yang kita dah ubah-ubah tu. Ambil punca soalan. Punca soalan dia adalah X kuasa 2 tambah X tambah 1. Punca soalan. Per dengan X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Sama dengan. Okey, tadi kita punya ni tadi, kita berhenti pada sini. Ni, ni. So, jangan lupa satu ni. Okey, satu. Tolak dengan partial fraction yang kita buat tadi. Okey, partial fraction yang kita buat tadi yang ni. A per. A itu adalah 1. So, 1 per X tambah 1. Kemudian, B negatif 1. Ni. So, negatif 1 per X tambah 1 kuasa 2. Okey. So, ramai pelajar dia tertinggal yang 1. Sebab terlampau fokuskan kepada partial fraction. So, ramai yang tulis jawapan dia yang ni je. Sedangkan dia ada quotient ni. Sebab kita buat long division. Nak biarkan jawapan ini ataupun selalunya kamu habiskan macam ni lah. Kalau boleh jangan ada kurungan. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Sama dengan 1 tolak 1 per X tambah 1. Ini akan jadi tambah. X tambah 1 kuasa 2. So macam itulah kita punya jawapan.